Servis perawatan Carbon Clean Alpha. Halo, balik lagi bersama Mimin, Jana Kautozan. Bagaimana sih proses servis perawatan mobil Alphard di bengkel Jana Kautozan? Yuk kita inti prosesnya. Untuk proses selanjutnya, kita tunggu di next video. Mari kita tanyakan kondisi busnya. Gimana nih kondisi busnya? Bisa dilihat kan? Badan busnya masih bisa dinambah, paling nanti kita pastikan. Prosesnya tadi itu seperti apa sih, Mas? Bisa tolong dijelaskan? Jadi, nama tukang garpu daerah khususnya ini ada yang terkuat masih buat tadi saat memakan Untuk servis perawatan kartu mobil Alphard sudah selesai ya? Masih jernih, masih bersih. Oke, untuk minyaknya aman ya berarti ya, Kak? Untuk minyak radiator air cooling ada. Masih penuh. Masih stabil. Sejar gunakan. Oke, berarti untuk air radiator itu masih penuh dan dia harus dipompa ya. Pengaruhnya bagaimana? Untuk apinya nanti bisa pakai alat untuk mengecekkan nanti. Dan untuk air cooling nanti kayaknya ditambah lagi. Untuk sambelnya sekarang masih bagus atau sudah retak? Masih bagus. Dan sejauh ini kondisinya aman semua ya, Kak? Mulai dari air-air-air-air untuk gosok ini tadi kan bisa apa? Oke, berarti untuk aki sendiri kan kita cek kualitas sama yang kita cek. Ini aku mau Untuk kita cek.
secara general seperti lampu, mobil, udara, udara asing, dan oke, jadi ini kita keseluruhan ya untuk proyeknya dari material, kondisi mesin, kondisi ban sampai nantinya ya. Nanti kalau ada yang perlu dibisikkan seperti yang teman-teman rasa kita bisikan kalau pas bisa dipakai lagi. Nah kalau tidak, kita biasanya saat yang otis pun yang gitu. Oke, terima kasih Mas Ardini. Nah, itu ya guys untuk servis perawatan mobil apa di tinggal tadi. Jangan lupa untuk servis mobil di Bengkel Jenderal Dosen ya. Kita udah dengan ya.